wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam Om Swastiastu, salam sejahtera, salam Namo Buddhaya, salam Nusantara. Ketemu lagi dengan channel Tio Sang Pemburu. Untuk kali ini saya mau masang umpan biawak ya. Ini saya bawa satu ember. Gimana keseruan kita saat berburu? Terus saksikan keseruan kita ya. Kita kali ini berangkat bertiga, itu sama teman saya. Oke, ini udah sore ya, baru pulang kerja. Pulang kerja. Mudah-mudahan bisa poin biawak di tempat kemarin ya, yang saya tunjukkan kemarin. Untuk yang baru bergabung, saya berharap kalian berkenan klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya juga agar kalian mendapatkan pemberitahuan dan tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tio Sang Pemburu. Oke, sambil jalan kita sambil mikat ruak-ruak ya. Siapa tahu di jalan ada yang berpapasan, jadi nggak kabur. Oke, ini masih di perjalanan, masih lumayan jauh, masih separuh perjalanan lagi ya. Ini kita lewat tepian sungai, nanti kita sampai di sana, ujung sungai ini ya, dekat pantai. Oke, jangan kelamaan ya, takutnya waktunya habis, terlalu panjang videonya jadi bosen. Oke, lanjut. Lagi mancing. Mancing. Iya. Ikan duri. Ikan duri. Iya. Ya, sejalan situ, Kak. Iya. Ada dapat. Biasanya dapat sih. Kemarin dapat tupai juga. Untuk makan. Iya. Bunyinya di depannya, bro. Kita di sini. Dengar nggak, bro?
jalan, kita baru masang umpan, malah hujan nih. Hujan, aduh. Hujan, kawan. Baunya memang luar biasa, kawan, apalagi ada belutnya, kawan. Kita tunggu aja. Kita berteduh di bawah pohon pisang ya. Bukan kita berteduh di bawah atapnya. Oke. Hujan lebat, guys. Kita tetap nyanggung ya. Tadi udah terlanjur ditaruh di sana umpannya. Baunya sampai sini menyengat banget. Nungguin kadal burik ya, bos. Dia tadi baru pulang sekolah. Kebetulan sekolah udah masuk tuh. Dia kelas 5 SD. Celananya belum ganti nih. Celananya belum ganti, masih pakai sepatu. Temen saya lagi cari-cari bekel dia. Kalau hujan-hujan kayak gini, suasananya jadi lapar, pengen ngemil. Mungkin saya taruh di situ ya, seberang.